Guys, jadi kita sudah, ini tadi gue udah pakai masker, jadi gue gak mau fake. Gue udah pakai masker, Raka suruh gue pakai masker dulu. Gue udah lepas, karena gue udah makan dari tadi. Jadi, kita sudah menunggu di kedai kopi favorit saya. Gitu. 15.06, berarti kurang lebih 50 menit lagi. Gitu. Kalian apa kabar semuanya? Jadi, blocking on shooting gue tuh di hari pertama sama hari terakhir. Nah, kebetulan di antara hari pertama sama hari terakhir itu gue ada kerjaan di Jakarta, jadi gue mesti pulang duluan. Nah, ini kita nyusul ke tanggal, nah tadinya tuh kita mau syutingnya besok, cuman karena di Jogja katanya sering hujan, jadi mumpung hari ini lagi cerah, mereka pindahin syuting yang besok ke hari ini dan yang hari ini ke besok. Jadi kemungkinan gue begitu sampai Jogja langsung syuting. Semoga nanti, berarti kan ini keluar waktu filmnya udah keluar. Semoga kalian udah nonton filmnya dan kalian suka ya. Jadi gue mau ceritain, karakter Beno itu adalah seorang lelaki bucin, saking bucinnya itu dia jadi bego. Dibodohi oleh cinta. Dia rela ngejar ceweknya sampai Jogja tanpa persetujuan ceweknya. Ya bucin lah, literally bucin. Sangat jauh dari gue. Sehingga gue tuh agak susah sebenarnya, karena gue tuh gak suka sama Beno. Kayak, lu bodoh banget sih jadi cowok gitu. Harusnya cewek. Maksudnya kita jangan mau diperalat oleh wanita gitu. Akhirnya gue butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dengan karakter ini. With the help of Bang Kinoy, terus Nainai juga sama Karingo, terus Ziva juga playmate yang baik gitu. Jadi kita letak tepannya enak. Jadi semoga filmnya kalian sampai akhirnya setelah melewati perlautan. Enggak, kita gua enggak tahu tadi kita terbang di atas laut enggak. First impression Bandara Jogja lebih keren dari Soekarno-Hatta, karena kayak ada kulturnya di mana-mana. Jret, ini batik, tegel batik, terus itu kayak ukiran Jepara enggak sih, bukan ya, ukiran kayu lah pokoknya. Tapi kan yang terkenal ukiran itu Jepara, Raka. Sampai ini Jepara lu dibully sama orang. Ah, kita di HSE aja. Jadi HS itu nanti buat basecamp juga. Oh, berarti ganti baju dan lain-lain di situ ya, semua. Di situ. Oke. Okay. Gimana perjalanan kalian? Lumayan. Delay kenapa? Delay 1 jam, saudara-saudara. Hai
Hai guys, kita sudah bergabung dengan tim film. Tadi Tama ngomong. Tama. Gimana rindu proses syuting 3 hari? Sepertinya kamu sibuk. Lelah tapi menyenangkan. Keren. Gua agak jealous sih dia ikut ke pantai. Pantai bagus enggak? Oke. Okay. Bagus. Bagus cuma. Kita bisa. Emang nyarinya enggak bagus. Soalnya banyak lalat. Wah, aku keselnya sama lalatnya doang. Nah itu kan pemeran pembantu lalatnya. Itu ekstra. Itu lalat ya. Itu tuh bener-bener kita duduk tuh semua lalat bisa nyamperin gitu. Itu udah parah banget sih lalatnya. Sampai gue beli. Tau gak sih? Udah beli. Ini Kak Ega, keren. Dialah yang menghandle semua orang, wajah semua orang yang terlibat dalam film ini. Seorang diri loh Kak Ega ini. Kak Ega gatal. Tabuk pakai cinta lagi. Balik ke Jakarta. Gak jadi, balik ke Jogja. Eh, salah balik. Balik ke hotel. Balik ke Jakarta. Enggak dong. Balik ke hotel. Balik ke hotel. Lah itu bukan itu. Kita sekarang yang mana? Kita yang 52 yang sama ini gue kira ya sama ibu baik-baik aja. Mereka enggak pernah kelihatan berantem. Terus kenapa mereka mau pisah ya? Apa sebenarnya mereka berantem tapi gue enggak tahu. Tapi kan mereka belum benar-benar cerai, Bu. Ya gimana kalau mereka beneran cerai? Lo tuh ya orang yang ngentengin banget. Coba lo yang ada di posisi gue. Bukannya girang, cuman ya bukan. Sorry, Rin. Oh, sorry, Indo. Kalau mereka cerai, gue sama Miru ke siapa ya? Gue gak mau milih, Ben. Gue gak mau. Kalau mereka beneran cerai. Ih, ini kalau, Rin. Kalau itu beneran kejadian, lo mau ikut siapa? Gue gak mau ikut siapa-siapa. Gue mau kos. Jadi gampang dong kalau gue mau ngajak. Terima kasih. Loh, gue kena girang. Cuma kan... Kacamatanya pinjem. Kamu nakal ya, Beno tinggal ke Jakarta ya? Wow. Lu marah enggak kalau bareng ada yang gue terus minta informasi kita di mana supaya dia bisa nyusul hari terakhir? Terima kasih. Marah. Ya lu marahin gue enggak kalau gue enggak tahu dan dia beneran gue beli tiket buat besok sih. Oh iya. Ya lu jawab dulu marah apa enggak? Ya udah, iya gue melakukan itu. Demi apa? Iya. Ya ampun, deril be. Ah! Deril Beno tuh dia. Gadeng. Ya. Kan. Kita sudah selesai hari kedua hari terakhir. Dua hari terakhir, besok hari terakhir. Tadi ada dua scene bersama Njip. Sekarang dia lanjut di Malioboro. Kalau Malboro, rokok raka. Loh, kok saya tahu? Enggak, saya nggak tahu. Malioboro. Sekarang mau? Nah, kita sekarang punya agennya berbeda-beda. Kadea mau istirahat ke hotel. Dia mau mabura. Enggak mabura. Gua mau ketemu orang. Di ada satu tempat bar enak banget katanya. Nah, melakukan aktivitas mabura dong.
beer garden gitu. Itu minum-minum cantik lah. Takut deh. Bu, mau saya bawain tasnya. Kenapa? Kenapa? Kurang kaya banget. Minder deh kan saya. Kan gue sekali hangout aja, gue harus ngabisin 100 wow. sampai 150 wow. juta. Lu parkir mana sih? Gitu, Kak. Gitu, Mak. Ya udah. Guys, kita istirahat dulu, besok pagi ketemu. Eh, besok malam lagi ketemu. Lagi aku. Kemana ya? Saya besok kayaknya kita mau kulineran dulu. Ah, bye. Sampai kita. Jangan lihat kamar gue. Sangat kalian yang berapa? Jam 10. Gue udah bangun dari tadi. Jam 10? Gue udah bangun dari pagi gue kuliah, terus gue tidur lagi. Jadi hari ini rencananya mau ngapain? Hari ini mau nonton konsernya Cici. Melisa Harta lagi rindu. Enggak. Jadi hari ini kita callingannya tuh jam 10 malam. Jam 22.00. Jip juga cuman syuting dari jam 9 sampai jam 12. Lanjut lagi ntar jam 6 sore. Jadi hari ini agak kosong sih. Cuman hari ini gue barengan sama Jip. Eh, kenapa gemeteran tangannya? Hari ini gue barengan kelar ya. Jadi last frame gue itu last frame-nya Ziva juga. Karena kita ngejar flight pagi. Terus dari jam 12 dari jam 1 pagi sampai jam 2 pagi itu tinggal scene-nya ayah Om Pras Karinggo. Jadi hari ini rencananya kita memanfaatkan untuk kuliner di Jogja. Teman-teman komen dulu di bawah apa kira-kira yang harus kita cobain supaya next time kita kalau ke Jogja bisa cobain. Nah, berarti main dulu dong, nggak mungkin dong keluar begini gitu kan. Ya udah, mandi dulu, mau berenang dan lain-lain. Ini 12.13, kita punya 5 menit untuk makan karena kita harus ke tempat syuting buat take VO. Cuman mau review dulu makanannya. Ini adalah grill salmon di sebuah restoran di Jogja. Oke. Gua enggak tahu deh ini yang ini tuh apa sih? Enggak sih. Keju deh kayaknya. Bebek Pahman enak tuh, lihat. Bebek goreng. Menurut Anda? Standar atau beda dari yang lain? Gue belum pernah makan salmon pakai keju. Mungkin itulah yang bikin beda. Mana sama ada udongnya. Oke lah. Oke aja. Dari 1 sampai 10 berapa? Salmonnya 8. Gak amis. Terus kulitnya crispy. Terus kayaknya dia sejeningnya tepat. Tidak hambar. Namun ada banyak alat di sini. Tapi ambience gimana tempatnya? Enak, ambience enak. Kayaknya kalau sore lebih enak lagi deh. Udah, kita makan dulu. Ntar ketemu sama yang lain di tempat syuting. Jadi namanya Kak Ken. Beliau dibalik semua baju yang kita pakai. Orang Jepang. Enggak, orang Indonesia. Orang Indonesia tapi tinggal di Jepang. Suka mabok sendiri ya kalau di Jepang stres. Bukan. Ini Kavian. Pendampingnya Bapak Agus Ringo dan sekaligus pendamping hidupnya calon pendamping hidup Kak Iqben Andra. Mari kita aminkan bersama. Oh, enggak. Ini pendamping gua sekarang. Dia mau ngelobi semua orang tahu. Yang lagi ada di dekatnya aja. Kemarin ada Kak Ina. Tentang Kak Ino. Cari ini. Jam setengah satu. Tentang apa nama? Mas Dandru.
Gue mandi kan. Oh lu mandi ini? Marah. Kasar banget. Lu udah terlalu kasar di YouTube gue. Habis malam. Ini boleh dong baca script kan? Boleh lah. Kak? Kak? Sorry, gue nyamperin dosen gue bentar ya di Gelato. Bentar aja, ada Mas Yandi. Eh tadi gue ngeliat dosen lu. Gue mau ke Mas Yandi bentar ya. Kayak tau aja. Tau. Lu mau ngasih tau ya Pak, saya udah sukses sekarang. Gitu. Mas Yandi ngobrol sama Ayan, suka sama Ayan. Eh, Marsha ayo ikut. Di Gelato. Satu. Enak. Emosi dapet. Beda bulu, beda yang ditangkap ya? Enggak, ini cuma buat biar angin gak terlalu meredam. Tergantung selera, mau ada bulunya, mau gak ada bulunya tergantung selera kan? Itu tegas gue. Ayo, latihan dulu. Ayo, latihan. Stand by. Scene 1, OS, Beno dan Rindu. And action. Du, kita boleh ketemuan. Gua harus jelasin kalau. Gua mau ke Jogja. Hah? Ngapain? Kalau nggak cerita, terus rencana kita ke Bali sama anak-anak? Gua tuh nggak cerita ya. Tanya aja nggak pernah perhatian. Please lah, Du, ketemuan sebentar aja. Gua nggak mau lu ke Jogja, tapi masih marah sama gua. Beno, gue udah berangkat. Kalau mau, gue susul aja gue ke Jogja. Ensi, lu ke Jogja, tapi masih marah sama gue. Beno, gue udah berjalan. Kalau mau, lu susul aja gue ke Jogja. Ih, keren. Jogja. Waduh. Gimana tidurnya? Ya kayaknya baru bangun ya. Iya nih. Iya nih lagi. Ntar abis ini mau tidur lagi. Harus senyum aja. Harus senyum, soalnya ini menyenangkan. Wah, ya. Udah ya? Terima kasih. Oh, gue pengen senyum dulu tadi. Mas dari klinik mana, Mas? Kimia Farma. Kimia Farma milik Bio Farma nggak sih? Iya. Bener, oh beda ya? Iya. Ini masih belum? Iya, saya belum. Ada yang mau abon? Namanya. Tapi jangan ditambahin B di depannya. Beri abon. Jangan ditambahin B di depannya. B, jangan ditambahin B di depannya. Bab. Kenapa? Abon. Abon, abon jagung. Pernah nyobain abon jagung gak? Nama saya aku juga gak pernah karena gak ada. Sejak kapan ada abon jagung? Ini abon sapi. Ada abon jagung. Aku suka nendang. Kayak tukang parkir part 1. Oh mau keluar? Karatana? Iya. Tukang parkir sini. Iya boleh. Iya boleh. Nah, gitu yang percaya ya, yang percaya ya. Kurang, nggak ada yang percaya, kurang fluidnya. Mana nih si Inci? Udah jalan aja. Mari. Saya kayak gembel. Kuatlah, itu yang menggigit. Makanya pakai tas, tapi bajunya tuh baju rumahan. Iya, kayak mau menggigit beneran. Lokal bread. 100% Indonesia.
Sebas aja. Ketemu Candy. Lagi nunggu giliran. Di dalam ini pokoknya scene yang kalian akan nonton nanti, yang scene beli batik. Nah, di sini. Habis ini langsung scene Beno rindu. Oh, ayo. Kangen supporteran. Ini tahu. Kami dukung Macan Kemayoran sekarang dan selamanya. Ayo Macan. Dapat gak? Nih, ketua tongkrongannya. Nyerong. Jadi jangan gini, bau gini. Jangan patah, jadi nyerong di sana.
Set. Nah, di tengah-tengah mau ganti ini. Kita balik Jakarta, kamu ngomong. Sorry, sorry, bang. Oke, standby. Lo support jantung mulu. Action. Balik ke hotel? Iya. Ini jadi balik ke Jakarta. Terus rencana kita kembali sama anak-anak gimana? Gue kan balik ke Jakarta. Itu gak beli banget ya. Awas aja ya, sampai kita udah sampai di hotel, suruh kita lagi kita balik ke Jakarta. Nah. Lihat aja nanti. Ini gua kalau mau balik ke Jakarta. Beno signing out, Beno udah kelar, sekarang nunggu Rindu, tinggal satu establish lagi, jadi jalan sendiri, abis itu kita it's a wrap untuk pulang. Kelar sudah. Aku sedih, aku pengen lagi main film. Tiba-tiba emosional. Gak tahu, padahal gue kayak tidak sebanyak yang lain, cuman kayak karena enggak, karena gini, karena pengalaman pertama kan, Ra. Terus kayak ya udah tidak ternyata jauh lebih seru dari yang gue bayangkan gitu, dan gue menemukan kayaknya gue menemukan kesukaan baru gitu, selain gue hobi bernyanyi, gue juga mungkin siapa tahu bisa jadi cabang rezeki baru kan. Terima kasih semuanya, Bang Kinoy, pokoknya dari semua tim RK23, dari Falcon, Kanova yang mengcasting aku, SMN yang mendukung, terus semua teman-teman cast, Kak Ringo, Kak Imel, walaupun gue gak sempet ketemu langsung sama Kak Imel di lokasi syuting, cuman kita reading, udah ketemu fitting dan photoshoot sama Njip, sama Rindu. Semoga kalian bisa mendapatkan
pesan-pesan yang baik dari film Pulang ini gitu. Karena film ini very meaningful dan maknanya itu tentang keluarga juga, tentang percintaan anak remaja. Cuman yang paling penting adalah ya kalian bisa memaknainya masing-masing lah gitu. Semoga bisa dilihat sama kalian juga. Dan nantikan nantikan aku di film-film selanjutnya, amin. Sampai ketemu besok pagi, kita kan besok pagi jam 7 flight ke Jakarta. Oh iya, sekalian mau minta maaf sama teman-teman Markas Jogja karena ternyata waktunya tidak seperti yang aku bayangkan. Tadi kita janjian sore, ternyata sore itu ada ambil VO lagi, terus sampai malam ini, tapi tadi ketemu sama beberapa teman Markas Maliboro, terus tadi makan sore juga ketemu. Jadi semoga next time saat tidak sepadat ini kita bisa ketemu, oke? Okay? Tapi aku sangat sebenarnya pengen banget ketemu. Oke, okay, see you besok pagi.